kesini. Iya, kalau waktu itu Dina minta dibikin. Udah dibawa tasnya. Dia mau pergi berdua, Pak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pacaran. Dadah, selamat pacaran. Masih dengan kesayangan kita semua, yakni kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Apalagi di hari ini mereka berdua jalan bareng, guys. Mereka jelong-jelong atau ada acara spesial? Kenapa harus berangkat bareng-bareng? Ya, dan acara apakah itu? Semua pada traveling, apalagi saat mereka suap-suapan di mobil. Dan nyatanya mereka pergi ke Sas di Sejen. Wah, ini semakin membuat kita semua pada traveling kemana-mana. Apalagi si kakak ternyata fitting baju. Dan rupanya bukan si hanya Rizky Bilar saja yang fitting baju, tetapi kompak dengan couple cute-nya si Dedek juga fitting baju, guys. Apakah baju tersebut dipersiapkan mereka dalam langkah lamaran atau pernikahan? Atau apakah? Sebagaimana disampaikan salah satu fanbase Leslar yang menyampaikan, jadi gimana, jangan traveling ya, guys, katanya untuk acara acara. Tapi udah Mimin cari-cari di Google dan YouTube, itu tempat untuk disijen baju pernikahan. Banyak artis dan YouTuber buat baju pernikahan di sana, tapi nggak tahu juga. Doain aja ya, traveling sekali-kali nggak apa-apa, asalkan jangan sering-sering. Oke, kata salah satu fanbase Leslar yang mengungkapkan kegundah gulanan mereka. Artinya juga kekepuan mereka semua yang udah nggak sabar menunggu couple cute kita Lesti dan Bilar segera menghalalkan hubungan mereka berdua. Karena entar lagi sahabat mereka Atta dan Aurel akan segera akad nikah. Tentu kita juga mendoakan couple cute kita ini Lesti dan Bilar segera yang namanya juga menikah, guys. Ya, dan di hari ini fitting baju tersebut membuat kita ya kemana-mana, traveling kemana-mana, dan buat kita juga salfok. Apakah benar baju tersebut disiapkan untuk nikahan Atta yang tinggal beberapa hari lagi? Atau benarkah fitting baju tersebut untuk acara mereka sendiri, prosesi lamaran menuju pernikahan? Benarkah demikian? Ya, namun hal tersebut belum ada konfirmasi secara jelas dari kedua belah pihak. Tetapi tentunya hal ini sudah cukup membuat kita bahagia. Kabar terbaru terupdate mereka yang memperlihatkan bagaimana Lesti dan Bilar akhirnya fitting baju bareng. Tentu hal tersebut adalah hal spesial yang pastinya membuat kita semua senang dan selalu mendoakan tak henti couple cute kita ini agar segera disegerakan menyusul sahabat-sahabatnya yang telah mendahulunya menuju jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Dan dengan fitting baju tersebut membuat kita semua kesenangan abis, tentunya guling-guling karena vitamin D hari ini begitu membludak dari suap-suapan, jalan bareng, hingga akhirnya mereka fitting baju entar apalagi, guys. Tentu banyak surprise di hari ini. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terupdate mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.